Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Bung Fauza Ulfa ya. Nah, di video saya kali ini saya ingin memberikan tutorial cara pengisian formulir pembayaran yang terupdate yang pastinya anti gagal. Nah, buat kalian yang belum mengisi formulir pembayaran, kalian wajib mengisinya ya, karena supaya komisi Shopee Affiliate kalian tuh nggak tertunda pembayarannya, atau supaya komisi kalian tuh bisa lancar cairnya ya. Dan apalagi buat kalian yang komisinya di atas 1 juta, nah kalian wajib banget untuk mengisi formulir pembayaran, karena nantinya akan ditransfer ke rekening bank yang didaftarkan pada formulir pembayaran. Nah, buat kalian yang penasaran tutorial cara pengisian formulir pembayaran seperti apa, kalian harus simak terus videonya, jangan pernah kalian skip videonya, dan jangan lupa juga untuk selalu subscribe channel YouTube ini. Langsung aja buka aplikasi Shopee kalian, lanjut kalian klik aja Shopee Affiliate Program. Nah, kalau udah nanti tuh di sini ada notifikasi ya. Nah, ini dia notifikasinya. Tulisannya tuh mohon lengkapi informasi pembayaran dan pajak untuk dapat menerima komisi. Nah, kalian bisa nih klik link isi sekarang. Nah, ini kalian klik ya link isi sekarang, nanti tuh tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian tuh akan menuju langsung ke formulir pembayarannya. Nah, inilah formulir pembayaran yang harus kalian isi. Tapi kalau kalian nggak dapat notifikasi yang ini, nah kalian bisa langsung aja kalian klik akun. Nah, lanjut kalian klik aja pengaturan pembayaran. Kalian klik pengaturan pembayaran. Nah, nanti langsung kebuka nih formulir pembayarannya. Nah, ini yang harus kalian isi. Nah, untuk tipe akun kalian pilih perorangan ya. Kalian harus pilih perorangan lokal kalau kalian mendaftar Shopee Affiliate. Nah, kalau udah dipilih tinggal klik konfirmasi. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini, kalian tinggal klik aja konfirmasi ya. Nah, kalau udah jangan lupa nih nama lengkap kalian isi sesuai dengan KTP, nomor handphone kalian isi dengan nomor handphone yang aktif, alamat email juga kalian isi dengan alamat email yang aktif, dan alamat juga nih kalian isi sesuai dengan alamat KTP. Kalau udah tinggal klik selanjutnya. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, jadi si Shopee tuh mau konfirmasi lagi nih kalau akun yang udah kalian pilih tuh akun perorangan lokal. Jadi kalau misalnya kalian udah pilih perorangan lokal atau yang tadi, berarti nggak bisa diubah lagi datanya, apalagi kalau datanya tuh udah tervalidasi. Nah, kalau kalian udah yakin udah pilih, tinggal klik konfirmasi. Nah, nanti muncul halaman kedua ya. Halaman kedua ini mengenai informasi bank. Nah, di yang pertama ada nama bank. Ini nama bank tinggal kalian klik, tinggal kalian pilih aja bank mana yang kalian punya. Di sini banyak banget ya, ada Sibank, BCA. Nah, lanjut ada nama pemilik rekening. Nah, nama pemilik rekening juga harus kalian sesuaikan sama nama bank tadi. Kayak kalian tuh punya nama bank apa, nah itu nama pemilik rekening banknya itu siapa. Kalau punya kalian ya tinggal kalian tulis nama kalian. Nah, lanjut ada nomor rekening bank. Nah, ini juga sama, kalian tulis nomor rekening bank. Lanjut ada bukti kepemilikan rekening bank. Nah, ini isinya bisa buku rekening kalian ya. Jadi buku rekening kalian kalian fotoin, harus ada nama dan nomor rekeningnya. Biasa kan di buku rekening tuh ada nama dan nomor rekeningnya, contohnya seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini kalian tinggal fotoin aja buku rekening kalian. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya buku rekening nih, nah kalian bisa pakai mobile banking kalian yang pasti yang ada nama dan nomor rekeningnya. Nah, contohnya seperti ini ya, ini mobile banking yang ada nama dan nomor rekeningnya. Atau bisa transaksi di mobile banking kalian yang pasti yang ada nama dan nomor rekeningnya kalau kalian nggak punya buku rekening. Nah, contoh uploadnya gimana sih? Contoh uploadnya itu tinggal kalian klik aja nih tanda panah seperti ini, lalu kalian tinggal pilih perpustakaan foto, ambil foto atau pilih file. Nah, di sini saya contohin ambil perpustakaan. Nah, ini foto yang udah saya foto lah, contohnya udah saya foto, lanjut kalian saya pilih fotonya. Nah, ini dia. Nah, setelah itu kalian tinggal klik aja pilih. Kalau udah pilih fotonya, nah ini dia ya foto yang udah diupload atau buku rekening kalian yang udah kalian upload. Nah, kalian harus mastiin juga ya foto yang kalian upload itu nggak boleh lebih dari kapasitas, yaitu kapasitasnya 5 MB. Nah, jadi nggak boleh lebih dari kapasitas, dan pastikan juga harus bentuknya itu JPG, JPEG dan PNG. Kalau udah tinggal klik selanjutnya. Nah, nanti muncul halaman ketiga ya. Ini halaman ketiga mengenai informasi pajak. Nah, untuk nama lengkap seperti biasa kalian tulis nama lengkap kalian sesuai dengan KTP. Nah, yang bawahnya ada upload KTP nih. Nah, upload KTP kalian harus mengikuti contohnya. Ini ada contoh template halaman tampak depannya, tampak depan KTP. Jadi harus benar-benar sama seperti ini. Jadi nggak boleh seperti ini ya. Kalau ini kan ada lebihnya. Jadi harus benar-benar in frame.
Nah, lanjut ada upload NPWP. Nah, mau saya jelasin juga nih untuk upload NPWP. Kalau kalian nggak punya NPWP itu nggak apa-apa. Tapi kalian harus ingat, kalau misalkan kalian nggak melampirkan NPWP, itu pajaknya lebih besar ya, sebanyak 20% potongan pajaknya kalau kalian nggak melampirkan NPWP. Tapi kalau kalian melampirkan NPWP, normalnya pajaknya adalah 5%. Jadi kalau kalian melampirkan NPWP, pajak ke 5%. Kalau kalian nggak melampirkan NPWP, itu potongan pajaknya tuh 20%. Nah, di sini ada nomor NPWP. Kalau kalian punya nomor NPWP, kalian jangan lupa di sini ketik nomor NPWP kalian. Nah, kalau udah nanti kalian upload juga ya, upload kartu NPWP kalian tampak depan NPWP-nya, seperti contoh yang ini ya. Jadi kalau udah, nah kalau sekiranya untuk halaman 3 ini udah kalian isi semua, KTP udah kalian isi, terus foto NPWP juga udah kalian isi, nomor NPWP juga udah kalian isi, nah langsung aja kalian klik kirim. Nah, setelah itu muncul notifikasi seperti ini tuh mau konfirmasi kalau data yang kalian masukin tuh udah sesuai atau belumnya. Nah, kalau kalian rasa udah sesuai dan informasi-informasi tadi udah kalian masukin, data-data udah kalian isi, nah tinggal kalian klik aja konfirmasi. Nah, nanti langsung klik baik. Nah, kalau udah berarti tandanya tuh formulir pembayaran kalian tuh lagi diproses. Mau lihat sudah berhasil atau tidaknya, tinggal kalian klik aja pengaturan pembayaran. Nah, ini dia, di sini udah ada notifikasinya, informasi tuh berhasil dimasukkan, tapi informasi yang kalian kirim tadi tuh sedang ditinjau. Nah, jadi tinggal menunggu sudah di approve atau ditolaknya informasi pembayaran kalian. Nah, kalau formulir pembayaran kalian tuh udah selesai diproses dan udah disetujui, nanti kalian tuh akan mendapatkan notifikasi email seperti ini ya. Ini tandanya tuh formulir pembayaran kalian tuh udah berhasil diproses. Nah, jika formulir pembayaran kalian ditolak, kalian bisa ngecek di sini, tinggal klik aja Sofi Affiliate Program. Seperti biasa, lanjut kalian bisa klik akun. Nah, lanjut klik pengaturan pembayaran. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Nah, ini kan ditolak. Alasannya ditolak. Nah, informasi yang dikirim itu ditolak. Kalian bisa klik aja cek alasan buat melihat alasan ditolaknya seperti apa. Nah, tinggal kalian klik aja cek alasan. Nah, nanti akan keluar nih alasan ditolaknya, karena alasan yang pertama itu informasi affiliate dan bank. Nah, informasi affiliate dan bank ini di alasan ditolaknya itu karena tidak melampirkan lampiran yang tidak sesuai, karena memang saya cuma contoh aja ya, jadi harus melampirkan buku rekening bank yang sesuai atau halaman pada mBanking yang menyertakan nama dan nomor rekening yang sesuai. Nah, yang kedua alasannya yaitu pada informasi pajak juga sama, lampirannya itu nggak sesuai. Nah, tinggal kalian klik baik untuk memperbaiki supaya formulir pembayaran kalian itu berhasil nantinya ya, diproses atau di approve. Tinggal kalian klik edit, tinggal scroll ke bawah. Nah, ini ada klik edit untuk memperbaiki formulir pembayaran ini. Nah, ini karena halaman pertama sudah benar ya, tinggal lanjut aja klik selanjutnya, karena tadi yang salah itu ada di halaman kedua dan ketiga. Nah, tinggal kalian klik konfirmasi, maaf. Nah, ini halaman yang kedua, tadi kan salah pada lampiran bukti kepemilikan rekening bank ya, atau lampiran buku rekeningnya tadi salah, karena memang saya di sini nggak melampirkan buku rekening, karena memang ini cuma sampel aja yang saya contohkan ya. Nah, kalau misalkan kalian udah melampirkan buku rekening yang sesuai, nah tinggal klik aja selanjutnya tadi. Nah, ini juga pada halaman ketiga tadi saya salah nih, ternyata salah lampiran KTP dan lampiran NPWP-nya. Nah, jadi harus melampirkan KTP dan NPWP yang sesuai juga, karena ini hanya video, jadi saya membuatkan sampel aja, jadi harus melampirkan yang sesuai. Kalau udah kalian upload, tinggal kalian klik kirim. Nah, jadi itu ya cara memperbaiki kalau misalkan formulir pembayaran kalian tuh ditolak. Nah, jadi itu ya video saya kali ini mengenai tutorial cara mengisi formulir pembayaran yang terupdate dan yang benar. Nah, semoga video ini tuh selalu bermanfaat buat kalian semua ya. Dan semoga kalian semua yang sedang mengisi formulir pembayaran, semoga berhasil.